Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya cintai, kita semua tahu bahwa cinta itu adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia ini. Dan tidak ada cinta yang lebih indah dan sempurna selain cinta pada Sang Pencipta. Di video kali ini, saya akan berbagi dengan kalian 10 kata bijak tentang cinta Allah yang akan menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan video ini sampai habis. Mari bersama-sama merenungi keindahan dan kebesaran cinta pada Allah. Jika kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita dengan cinta yang lebih sempurna. Ketika kita mencintai Allah, hati kita akan selalu tenang dan damai. Cinta pada Allah adalah kunci untuk memperoleh kebahagiaan sejati dalam hidup. Ketika kita mencintai Allah, kita akan senantiasa berusaha untuk taat dan mengikuti segala perintah-Nya. Cinta pada Allah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama. Cinta pada Allah adalah pangkal dari semua kebaikan dan keberhasilan dalam hidup. Ketika kita mencintai Allah, kita selalu merasa dekat dan terhubung dengan-Nya. Cinta pada Allah adalah sumber kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup. Ketika kita mencintai Allah, hati kita akan selalu terjaga dari godaan dan keinginan yang merusak. Cinta pada Allah adalah kunci untuk memperoleh ridho-Nya dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Cinta pada Allah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dengan mencintai Allah, kita akan meraih berbagai keberkahan dan rahmat-Nya yang tak terhingga. Kita juga akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencintai Allah dengan sepenuh hati dan berusaha untuk selalu dekat dengan-Nya melalui berbagai amalan dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share, and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.